channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dan aku juga, pokoknya kita semua sehat selalu ya, karena besok kan kita juga udah mau puasa nih bagi yang menjalankan. Oh iya, by the way, ini aku ngevlognya bukannya sekarang ya, ini udah lama sebenarnya, udah semingguan lebih. Ini aku rekamnya di hari Kamis tanggal 17 Maret dan baru aku uploadnya sekitar udah 2 mingguan ya, di tanggal 1 April tahun 2022. Gak apa-apa ya guys, mohon dimaklumi kemalasan dari diri ini. Males banget buat ngedit, jadi baru ngedit sekarang, baru ngisi suara sekarang, baru ngupload sekarang deh. Ini tadi tuh aku kan ngeberes-beresin tas buat aku bawa ke sekolah. Isinya cuma kayak papan jalan doang sama tempat pensil. Terus abis beres-beres tas itu aku langsung mandi. Dan setiap hari, setiap pagi tuh emang biasa mamaku bikinin aku teh hangat buat jadi sarapan aku. Bukannya karena mamaku gak mau bikinin sarapan yang agak berat ya, cuma emang karena aku gak biasa makan sarapan yang berat. Jadi menurut mamaku, daripada sama sekali gak makan apa-apa, daripada cuma minum air putih doang gitu, kata mama, paling enggak tuh ada yang anget-anget biar perutnya anget, dan ada yang manis supaya badannya ada energinya. Ini aku lagi rapi-rapi ya, lagi siap-siap karena ini hari Kamis. Jadi jadwalnya pakai baju batik, roknya hitam, terus aku juga pakai masker yang warna hitam, terus kerudungnya juga hitam. Ini bagian pakai kerudung itu bagian yang paling lama sih makan waktunya. Udah rapi, ayo kita berangkat sekarang. Udah sampai di sekolah, kelihatannya langkah aku kayak buru-buru gitu ya, karena emang aku berangkatnya jam 7 dan masuknya itu 7:30, dan nyampe sekolah udah jam 7 lewatan gitu. Aku takut telat kan, udah takut ada guru yang masuk. Oh ya, ini aku tuh lagi PTS ya guys, penilaian tengah semester alias ujian ulangan lah gitu intinya, bukan KBM yang hari-hari biasa gitu. Jadi kali ini bakalan pulang lebih cepat dan bawa barangnya juga gak terlalu banyak, cuma tadi doang itu papan sama alat tulis, nggak bawa buku-buku. Keadaan ruang kelas yang aku tempatin buat penilaian tengah semester. Alhamdulillah belum telat, masih lumayan banyak juga yang belum datang. Guru pengawasnya juga belum datang. Aku gak banyak ngevlog di sekolah, padahal tadi juga ada waktu istirahat, cuma aku lupa di hari itu tuh aku ngevlog, aku baru keinget pas pulang sekolah. Jadi ini udah waktunya pulang, hari ini pulangnya jam 11:30, mata pelajaran yang aku kerjain tadi ada 3. Lanjut ini pas aku udah di rumah. Nah, aku langsung ganti baju, habis itu ngegantung-gantungin seragam di hanger, dimasukin langsung ke lemari supaya nanti nggak lupa. Kalau misalkan ditunda-tunda suka lupa gitu soalnya. Yang ini tuh cuaca
cuacanya panas banget, jadi aku kepikiran buat bikin minuman. Kira-kira minuman apa? Ya ini pakai bahan seadanya di rumah aja sih. Ini tinggal setengah-setengah saset gitu. Ada susu coklat sama bubuk coklat. Bubuk minuman coklat maksudnya. Langsung aja semuanya aku tuangin ke gelas. Ingat ya, ini aku pakainya setengah-setengah saset. Abis itu aku seduh pakai air panas supaya dia cepet larut. Habis itu karena aku pengen yang dingin-dingin kan ya, pastinya harus kita siapkan es batu yang banyak. Ini satu gelas full, aku pakai gelas plastik. Aku tuangin racikan minuman coklat yang tadi, tapi tunggu adem dulu ya, jangan panas-panas langsung dituang. Gak tahu sih biar apa, padahal pakai gelas plastik, tapi intinya aku tunggu adem dulu biar afdol. Karena aku juga punya tutup gelas plastik, jadi aku tutup biar kayak jajan-jajan di luar gitu, tapi bikin sendiri gitu biar lucu. Tapi mohon maaf, ini sedotannya stainless ya, nggak punya sedotan yang plastik, tapi tetap lucu kok. Ih, lucu banget, kiyowo. Seger banget guys, sumpah aku suka banget sih minuman coklat, nggak ada tandingan, pokoknya coklat is the best. Namanya bocah ya guys, aku ini masih bocah kan ya, ada jajanan lewat nih dipanggil nih dibeli ya, pokoknya aku itu beli somai guys buat makan, buat nyemil apa buat makan segini banyak ya, intinya jajan lah ya guys, maklum nih belum makan dari pagi, lapar. By the way, ini isinya ada somai, pare sama kol aja. Nah abis mam somai ini sama minum coklat yang tadi, aku main HP terus ketiduran, jadi jatuhnya kan tidur siang ya. Nah aku bangunnya pas sore, langsung aku mandi, sholat, terus abis maghrib ngaji guys, baca Yasin, karena malam ini tuh tepat di malam nisfu Syakban. Tadinya rencananya aku mau ke masjid tuh sama mama nisfuannya, tapi tiba-tiba mama berhalangan dan aku gak mau ke masjid sendirian, jadi aku ikutan di rumah aja deh, ngikutin dari masjid. Kebetulan masjidnya gak jauh kan dari rumah, lumayan deket banget, malah cuma beberapa langkah doang, gak nyampe 5 menit ke masjid juga, jadi suara masjidnya kedengeran deh sampai rumah, jadi aku bisa gampang ngikutin dari rumah sesuai sama yang di masjid. Ini gak lama kok, cuma baca Yasin 3 kali sama ngikutin doanya aja, cuma sekitar 30 menitan ya mungkin. Alhamdulillah udah selesai juga akhirnya, gak terasa. Nisfuan, aku tuh lapar, belum makan lagi kan, jadi aku mau makan. Ini mamaku yang buat nasi goreng pakai telur. Abis makan ini aku belajar, karena besok kan masih ulangan ya, hari terakhir, jadi aku belajar, abis itu dilanjut tidur deh.